Akibat angin kencang, sejumlah tenda stan bazar produk unggulan Jember dalam acara Hari Krida Pertanian yang dihadiri Wakil Bupati Jember di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, roboh. Akibatnya pengunjung berhamburan keluar. Namun kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Akibat kejadian tersebut membuat pengunjung berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. 6 tenda yang roboh langsung dibenahi oleh warga dengan cara dikasih penyangga dan diikat menggunakan tali agar tenda tersebut bisa kembali berdiri seperti semula. Namun kejadian tersebut membuat pengunjung sempat terkaget dan spontan lari keluar, dan juga ada seorang ibu separuh baya yang berpegangan tangan di tiang tenda tersebut. Kena angin, Mas. Sempat kaget ya, Bu, ya? Iya, kaget sekali. Ini angin dari arah mana ini, Bursan, Bu? Dari arah selatan. Dari arah selatan ini? Iya. Sempat sedikit porak-poranda ya, Bu, ya? Iya. Menurut Hadi, kejadian tersebut bermula ada angin kencang dari arah selatan selama 5 menit, langsung menghantam 6 tenda. Untung dengan kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Jadi ini barusan ada berapa tenda yang roboh, Pak? Ada 6. Ada 6 roboh. Ini kena angin atau gimana, Pak? Kena angin. Kena angin? Iya. Kenceng berarti, Pak? Anginnya terlalu kencang. Terlalu kencang? Iya. Dari arah mana itu? Arah selatan. Dari arah selatan. Terus ini apa upaya dari Bapak sendiri sama? Sama teman-teman ada pengikatan tiang-tiang supaya kembali semula. Ini diikat-ikat pakai penyangga-penyangga ini? Iya, penyangga-penyangga. Sempat panik, Pak, tadi, Pak? Iya, sempat panik sebentar lah. Sebentar? Iya. Gitu ya. Tapi ini sudah kembali tegak lagi ya? Ya, kembali semula. Itu barusan kejadian ada berapa menit, Pak? Sekitar 5 menit kan? 5 menitan ya, langsung kena angin itu ya? Iya. Setelah tenda tersebut dibenahi, tak lama kemudian rombongan Wakil Bupati Jember Mukit Arif langsung mendatangi pameran dan bazar produk unggulan Jember. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.